Saudara, rangkaian kabel listrik di Jalan Surya Pranoto Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Petugas langsung cepat memadamkan api karena dari rangkaian kabel yang terbakar ini terdengar letupan. Pengendara yang melintas diputar arahkan, khawatir api menyambar kendaraan mereka. Menurut warga, rangkaian kabel sempat mengeluarkan percikan api kemarin. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Gua rapi. Saya kan gak mau akhir ya. Gua rapi. Udah, satu, dua, tiga, udah jam. Hari minggunya, saya kemarin dagang, api kecil. Kecil-kecil gede. Setelah ada kabel putus. Ya.